Aktris Marshanda meminta maaf kepada presenter Vicky Prasetyo. Sebab, dirinya mengaku tidak membalas pesan dari Vicky Prasetyo belum lama ini. Perkataan pemain sinetron Bidadari itu membuat Vicky Prasetyo ketahuan masih kerap mengirim pesan ke perempuan lain meski telah menikah. Marshanda menegaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah fakta. Mendapat desakan dari presenter The Cave lainnya, Vicky Prasetyo akhirnya mengaku memang sempat mengirim pesan ke Marshanda. Suami Kalina Oktarani itu berdalih pesan tersebut hanya bentuk silaturahmi.